minum kopi saja dan berpeluang memenangi handphone, handphone dan juga emas, emas 10 gram. RM2,380 kalau saya tak silap semalam kita belikan. Harga telah berubah ya, harga telah berubah. Kena berupa kopi satu pack ya. Di mana 10 orang pemenang akan memenangi kopi tersebut. Dan ini anda tak perlu ada like bersama kita. Untuk kopi 10 pack, siapa nama yang naik, anda boleh WhatsApp kepada saya bahawa saya yang menang pada malam itu, bagi nombor IC dan saya cek dalam sistem ya. Tapi untuk emas dan handphone, anda harus ada bersama dengan saya ya. Untuk handphone dan emas, anda mesti ada like bersama saya. Sama ada orang yang ada di dewan ini, begitu ramai orang telah menanti-nanti, ternanti-nanti, dan mungkin insyaAllah pada undian untuk bulan 12 ini akan diadakan pada 31, bukan satu hari bulan, pada 31 hari bulan 12. Karena grup daripada Sungai Bertani akan turun, siapa yang ada beli kopi itu, goreslah sebelum 31. Okey, kita mulakan dengan cabutan kopi. Kopi untuk 10 orang. Siapakah gerangan yang keluar? Tuman Muromo. Itu ya. Okey. Pemenangnya adalah Suzana binti Osman. Pemenang nombor 3 jatuh kepada Nur Azwan bin Nordin. Yang nombor 4 jatuh kepada Nur Azmira bin Nordin. Yang kelima jatuh kepada Hadiah binti Amin. Nombor 6 jatuh kepada Hazliza binti Wan Ahmad. Yang ke 7 jatuh kepada yaitu Nur Azmira binti Nordin. Ke 8 Salma binti Soke. Itu dia. 9 jatuh kepada Muhammad Akhir bin Abu Bakar. Kopi terakhir kepada Saliza binti Ali. Kamera lain yang bernama handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pemenangnya jatuh kepada Saliza binti Ali. Mana dia? Di setiap bulan kalau boleh saya tak nak buat kat HQ. So cari tempat siapa stokis nak buat, kita buat makan-makan di rumah you, syarikat bayar makan-makan itu. Kemudian kita buat live, tapi booking awal-awal. So kurang-kurang 30 orang saya turun, kita buat live kat situ. Okey. Tahniah. Dia pun tadi dapat kopi. Dan insyaAllah kita kalau sudah sampai 6 bulan atau 1 tahun program ini, mungkin kita ada tahun depan kita start untuk dapat kereta dan rumah setahun sekali. 12, 1 tahun ke depan iaitu 2020, 2021 kita dah tabung untuk rumah dengan kereta, siapa yang akan dapat. Tapi itu tahunan baru kita undi. 6 bulan kita bagi kereta, setahun dapat rumah. Ya, insyaAllah. Jadi saya baca satu artikel tadi tentang cabutan bertuah ya. Di mana Dr. Zaharuddin kata cabutan bertuah apabila anda bayar itu haram. Apa jenis cabutan bertuah? Kalau anda bayar itu haram. Kita di sini anda tidak bayar. Anda hanya beli kopi. Jadi ini memang boleh halal taiban dengan kopi-kopinya sekali. Gol bar. Jadi siapakah gerangan di luar sana yang akan menerima emas yang bernilai 2380? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nombornya Nur Azmira binti Nordin. Okey. Adakah
Nur Azmira ada bersama kita di sini. Ini mau live ya? Kalau tak ada live, tengok tak ada dalam Facebook live. Ya, itulah undang-undang kita. Kalau tak, anda terpaksa melepaskan hadiah ini dan diberikan kepada orang lain. Hai, dia ada. Dia sudah ada di sini rupanya. Jadi, begitulah keputusan. Saya minta wakil adik dia untuk datang di sini menerima. Okay.